Wow, apa yang aku nak makan sekarang ni? Apa benda yang aku nak makan ni? Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, untuk video pada kali ini, dekat tajuk pun korang dah boleh tahu. Okay, apa yang kita nak buat untuk video pada kali ini. Iaitu, Fi nak try makanan yang tengah viral sekarang ni. Viral untuk bulan ni, okay. Dan makanan terpelik dikatakan oleh mereka lah. Makanan terpelik bagi tahun 2020 ni. Sebab air bertukar jadi Maggi dan Maggi bertukar jadi air. Yes. So, Fi nak try makanan daripada Mami XT Life ni. Diorang gabungkan air dan Maggi jadilah spicy mee boba. I'm cool. Tapi dekat belah sini, spicy mee boba, I'm hot. Kita boleh try dengan panas dan kita boleh try dengan sejuk. Memandangkan Fi beli ni satu je, Fi tak beli dua sebab Fi tak nak takut membazir nanti. So, kita beli satu. Kita akan try dulu dengan panas macam mana rasa dia. Lepas tu, kita akan letak ais. Sama seperti dalam gambar ni. Kalau korang boleh nampak, sama seperti dalam gambar ni. Dia ada ais and then dia ada cili. Cili serius lah? Mana weh nak letak cili dengan ais bapak lah. Okay, tak apa. And also, Fi nak try makanan. Oh, sorry. Minuman. Daripada Ghost Paper Combo Pack. Okay, korang boleh nampak ni. Dia bagi sekali Maggi dengan air lah, okay. Ada Maggi dengan ada air. Tapi untuk video pada kali ni, Fi tak nak makan Maggi dia. Sebab Fi dah pernah try Maggi dia ni. Disaster gila. Okay, aku cerit-berit for the whole day. So, tak nak try yang ni. So, I'm just gonna try this one. Yang air ni. So, Fi nak try. Rasa dia macam mana? Kita tengok lah. Harapnya sedap lah. Oh yeah, by the way. Lupa nak bagi tahu. Ni harga dia RM8.9. Okay, harga dia. Dia bagi sekali dengan air. Dengan Maggi ni. Korang boleh dapatkan dekat 7E, 7-Eleven. Okay. Fi rasa semua 7-Eleven dah ada kot. Oh, kat sini pun dia tulis exclusively at 7E. Okay, kalau boleh nampak kat sini ya. Oh, okay. Wow. Wow. Oh, ni air dia. Ghost Paper versus Cola. Okay, korang boleh tengok ni. Cola. Sorry lah, reflection lampu tak nampak. Sekejap, Fi record guna phone lagi satu. Okay, korang boleh nampak ni. Ghost Paper Cola Flavored Carbonated Drink. Okay, ni dia air dia. Okay, so kita akan try minum ni untuk hari ni, untuk video pada kali ini. Okay, Cheers X Debug. Okay, so kita akan tuang ni, kita akan tuang air ni dalam gelas supaya korang boleh nampak dia punya texture dan warna air ni. Okay, dan juga Fi nak buat spicy mee boba ni. Okay, kita nak turun bawah pergi dapur jap, kita nak panaskan, kita nak masak, lepas kita makan. Okay guys, so kita buka dulu, kita tengok dia macam mana rupa dia. Okay, sorry kalau tak fokus. Serbuk perencah, dia ada gula, rempah, kanji ubi, kentang, creamer. Oh, okey, ada susu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okey. First thing first, kat dalam ni aku nampak boba dulu. Okey. So, dalam dia bagi tiga benda iaitu boba ni. Okey, korang boleh nampak boba yang perisa. Oh, hidung aku gatal lah. Asal gatal ni? Aku nak makan Maggi. So, dalam ni dia ada bagi boba. Dia ada bagi seasoning dia. Mungkin ni yang pedas, yang rasa pedas dia lah. Dengan creamer. Okay, creamer. Kat sini pun dah ada tulis creamer. So, kita akan masak benda ni. Kita akan tengok macam mana rasa dan macam mana hasil dia. Okay, guys. So, kita akan pause kejap. Kita nak masak. A few moments later. Ooh, okay. So, Fi dah masak. Okay. Masak. Kalau tak air panas je pun, Fi. Kau dah kenapa? So, kita... Ooh, bau dia. Bau dia sangat... mengasyikkan. So, kita kena tunggu 3 minit, okay, sampai dia betul-betul masak. And kita akan try lah, kita akan makan ni, kita harap sedap lah. Okay, tak nak lah membazir. Oh, Fi lupa nak beritahu harga dia. Harga dia RM5.90. Okay, kalau korang beli ni, korang boleh dapatkan dekat mana-mana Brunch Tea Life, okay. Harga dia RM5.90. Kalau korang beli dengan air, macam Fi beli sekali dengan air, okay, air. So, dia jadi RM4.90 lah. And also, Fi dah bawa ais. Okay, Fi dah standby ais. Kejap lagi kita makan dengan panas dulu.
Lepas kita makan dengan panas, kita rasa dia macam mana. Kalau tak okey, kita akan tuang ais. Okey ke tak okey, kita akan buat dengan ais jugalah. Sebab kita nak cuba dua-dua kan, panas dengan sejuk. So ini rupa dia, Maggi dia, okey. Memang nampak macam, oi, berkuap. Memang nampak macam Maggi asam laksa, okey, rupa dia. Ya Allah, berkuap lagi. Okey, tak apalah, kita makan je lah. So kita try yang panas. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dia sedap. Kenapa aku rasa not bad lah? Rasa dia pelik. Rasa dia macam kau tak pernah makan Maggi macam ni sebelum ni. Okay, sebab sekejap, aku macam nak fikir satu bau tu. Sekejap. Bau apa eh? Bau biskut. Biskut? Okay, bau biskut. Oh, korang pernah tak masa kecil-kecil? Aku tak tahu lah. Okay, Fee pernah makan masa kecil-kecil. Biskut apa tu? Biskut Jacobs. Okay, lepas tu korang letak susu, korang letak air, korang pecah-pecahkan dia. Lepas tu korang makan. Ha, bau dia sebiji macam biskut tu. Serius. Tapi okay lah, bagi Fee not bad. Fee boleh makan benda ni. Tak adalah teruk sangat. Fee tengok review-review dekat YouTube, memang banyak sangat semua kata macam tak sedap, macam pelik kan. Tapi Fee boleh makan lah. Fee boleh makan lah. Sebelum dia cair ais ni, kita tuang ais dulu. Kenapa aku nampak macam makin pelik? Okey, tak apa. Kita letak boba. Ui. Kau tengok boba dia. Kecil-kecil je lah. Dia bukan macam boba yang air minuman. Kalau air yang minuman sebelum ni, besar-besar kan. Ini kecil-kecil je lah. Wow. Apa yang aku nak makan sekarang ni? Apa benda yang aku nak makan ni? Okey, korang boleh tengok rupa dia. Bila dah letak ais, mana boba? Boba dah hilang. Boba dah jatuh ke bawah. Oh, ya. Tu dia. Okey. Tu dia. Nampak tak boba tu? Okey. Okay, marilah kita cuba. I hope it turns out good. Sebab aku dah suka yang panas. Aku harap bila dia jadi sejuk ni, dia lagi sedap lah. Kalau dia tak sedap, membazir ya, aku makan. Tak ngam. Tak ngam. Pelik je rasa dia. Masa makan yang panas tu sedap. Tapi bila letak ais dengan boba, aku rasa macam Maggi. Kau makan Maggi yang dah tak sedap. Sekejap, aku cuba lagi sekali. Aku cuba positifkan diri aku yang benda ni sedap. Fee cuba kata pada diri Fee yang benda ni sedap, okay? Benda ni sedap, Fee, okay? Kau kena makan. Ini benda yang rare. Kau jangan membazir Fee. RM5.9 kau beli ni, Fee. Kau anggap ini adalah Maggi asam laksa, okay? Kau hirup, kau telan je. Tolonglah sedap, Fee. Tolong sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Tak boleh go lah. Masa dia panas tadi dia sedap. Dia okey. Mungkin sebab kita dah biasa makan Maggi panas. Tapi bila dia jadi sejuk macam ni, dia jadi potong habis. Fee tak boleh nak habiskan. Tak boleh nak masuk tekak lah. Sorry korang. Okay. Banyak gila weh. Banyak. Sumpah membazir. Rasa dia macam IT Life ni. Okay. Kau nak minum IT Life ni. Tiba-tiba Maggi tertumpah kat dalam ni. Lepas tu kau makan dengan Maggi tu dengan keadaan dia yang sejuk. Cannot go. Maggi dia tu jadi macam kembang. And then Maggi dia sejuk. Tak boleh. Sorry. So yang seterusnya kita nak try air ni. Okay, air ghost pepper. Cola ghost pepper ni kita nak tengok macam mana rasa dia. Okay. Aku nak makan Maggi tu tapi nak dalam keadaan panas. So Fee akan tuang air ni dalam ni supaya korang boleh nampak lah color dia macam mana, texture dia macam mana.
Bau dia bau Coca-Cola. Jangan jatuh eh. Aku ni fail sikit babak nak tuang ni. Jangan jatuh. Okey, kita terus je. Wow, korang boleh nampak ni. Dia macam Coca-Cola lah. Dia punya air dia ni. Oi, jangan nanti kan jatuh tumpah laptop aku nanti. Okey, korang boleh nampak ni air dia macam air Coca-Cola. Okey. Bau dia pun macam bau bau Coca-Cola, tak ada bau kos paper pun. Okey, kita cuba minum air ni kos paper. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jap, aku pergi. Ui, dia korang jangan bagi, korang jangan sedut air tu dengan hidung lah. Kalau korang sedut air dengan hidung, dia sampai ke tekak weh. Dah kata hidung aku. Pedas. Sekali sedut kau rasa Coca-Cola. Nak masuk ke ni, kita punya tekak ni, nak pergi ke esophagus ni. Ghost paper muncul. Coca-Cola hilang tak ke mana, ghost paper yang muncul. Ui, pedas ni. Ui. Menyesal. Aku tak boleh hidu lah. Jangan hidu Coca-Cola ni. Jangan hidu. Kau just minum je. Okay, kau minum terus, Fi. Siapa yang ada resedong ni, aku rasa memang keluar semua resedong korang. Aku tak tahu lah kalau korang main nampak ke tak mata berair. Wow. This is makanan 2020 guys. Okay. Kita ada Maggi bertukar jadi air. Dan juga air bertukar jadi Maggi. So yes, Fida try dua makanan yang... ya Allah. Aku tak tahulah. Okay, Maggi ni... Actually Maggi ni... Dia sedap kalau panas. Okay, ini... This is my honest review lah. Kalau panas, dia sedap. Tapi kalau dia dah letak ais, dia letak boba... Pump! Dia punya selera kau drop. Daripada nak naik ni, drop, jatuh, habis. Air ni memang tak boleh nak go sebab... Air ni jahat. Fi boleh cakap air ni jahat. Sebab kau bau dia bau Coca-Cola. Okay, bila korang bau Coca-Cola. Tapi bila korang minum... Coca-Cola entah ke mana, ghost paper yang muncul. Okay. And kalau korang nak cuba, korang boleh dapatkan di Tea Life dan juga di 7E Tea Life. 7E Tea Life, okay? So, itu je lah untuk video pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Don't forget to subscribe and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!